Yo teman-teman, balik lagi. Kali ini kita akan membuka game yang gak pernah aku mainin dari beberapa tahun yang lalu. Serius, ini benar-benar baru aku buka lagi. Maksudnya memang aku buka kemarin karena ada yang nyerang kan. Ini cuma aku buka doang dan aku alihkan buat pemimpinnya, karena dulu kan sempat aku kasih ke temanku buat klannya, buat ngurusin doang karena aku gak main lagi kan. Terus ketika aku udah balik, temanku bilang ini aku kasih lagi buat leadernya gitu dari temanku. Ya beginilah akhirnya, sekian lama gak pernah dibuka. Apa saja yang ada di game ini, ataupun kita dapat resource apa sih di game ini? Yuk langsung saja kita go. Oke, yang pertama kita akan lihat. Oh, ini full banget ini. Aku masih TH 10. Ini terakhir kapan aku lupa. Cuma ini kita udah TH 10 belum max. Lupa aku mau max in dulu. Cuma gak apa-apa lah ya. Memang kurang dari wall-wall dan yang lainnya. Mungkin besok lah kita max in buat yang di TH 10 ini. Nanti habis itu baru up ke TH 11. Oke teman-teman, nanti buat teman-teman yang ingin join ke clan ini, silahkan masuk ke clan-nya. Ini nama clan-nya. Dan yang ingin join ke Discord, silahkan masuk ke deskripsi. Nanti di situ ada link Discordku. Silahkan masuk aja, nggak apa-apa. Kita bareng-bareng war rame-rame. Kayaknya enak tuh teman-teman. Yuk, gas aja. Yang ingin join, silahkan masuk ke clan ini. Oke, langsung saja kita buka dulu. Wah, ini aku masak apa ya dulu tuh? Nggak paham aku. Banyak banget tak masak. Wih, ada balon. Ini buat persiapan war dulu sih. Dulu banget ini. Yuk. Ya ada di clan ini cuma aku, temanku. Ada yang dari ini ya. Ada yang dari Discord juga. Mas Wiyat ini kalau kalian tahu, Intership. Ini Mas Arif yang kemarin juara dari Vanglory, ya juara 1. Nah, ini temanku namanya Pitik Sipit. Dia yang kupasrahin menjadi leader waktu itu. Jadi sekarang udah dibalikin buat leadernya. Terima kasih buat Mas Pitik Sipit. Dan yang selanjutnya ada Ceking nih, aku nggak tahu nih. Cuma pernah lihat sih, cuma aku nggak tahu siapa Ceking ini. Aku tak turunin aja mungkin, karena aku nggak tahu ya. Takutku dia aneh-aneh gitulah. Takutku di sini Dragon nih kita turunin juga karena aku nggak tahu. Mungkin aku ini ya, mungkin nih. Aku perbarui semua dulu. Jadi biar enak kan. Ini ku turunin menjadi anggota. Anggota tuh kayaknya member biasa ya kayaknya. Dia nggak punya akses kan katanya. Kayaknya cuma aku lupa. Tapi bentar yo. Kita sekalian buat ngecek yang lainnya. Kok seru ini cuy, serius. Kalau kita war bareng-bareng gitu kan enak kayaknya. Nanti kita live-in kalau memang teman-teman ingin join dan kita war bareng-bareng. Gas kan. Kita join. Aduh, ono iklan cuy. Tak close ya. Kita join langsung cari war. Wena itu. Gasken, silahkan join. Oke, cuma ini doang membernya karena baru kubuka tadi yang clan-nya. Kita langsung masuk ke topiknya. Di sini kita dapat apa saja ini? Ini penuh semua loh ini. Dari gold, dari elixir, penuh semua. Ini belum tak ambilin. Ini ada apa ini? Singkirkan. Apa sih ini? Oh, kue ulang tahun ke-10 tuh. Enak cuy. Oke, kita langsung saja. Ini juga ada 13 juta cuy. Itu menurut kalian banyak atau sedikit? Ini bertahun-tahun tuh gak ku mainin, gak ku buka, gak ku collect. Serius. Ini menurut kalian banyak atau dikit? Silahkan komen, khususnya untuk TH 10 ya. Jangan lupa khusus TH 10. Kalau TH yang lebih tinggi mah ya paling dikit 13 juta tuh. Yaudah, kita langsung collect dapat berapa ini. Tapi ini kok nggak penuh ya? Oh, dijajah aku kan. Desa kita dijajah, guys. Oke. Kita ambil dulu mulai dari elixir semuanya kita ambil. Dari 1 juta ambil lagi. Oh, sudah ambil semua ya? Otomatis semua ya? Oke, gold. Yo, lumayan lah ya. Drag elixir juga ya segitu tok. Dan ini nih dia dapat 13 juta guys. 13 juta itu yo nggak tahu aku sidik pake roh aku guys. Kita collect saja, masih sisa
10 juta. Oke oke oke. Gila gila gila. Gak apa-apa, gak apa-apa, langsung full semua. Mungkin kita mau upgrade tembok dulu karena temboknya masih banyak yang belum upgrade. Ini akun sempat dipegang oleh adikku dan dia nggak up di level 10, sedangkan wallnya masih ada yang ini wallnya masih ada yang ini cuy. Menurut kalian mending wall atau update yang lain? Silahkan tulis di kolom komentar, kita bareng-bareng bangun Clash of Clans kembali. Dan yang mau join silahkan join, kita war bareng untuk besok. Oke? Yaudah, mungkin videonya kita cukupkan sekian. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini ataupun game ini, silahkan bisa di like, di share. Jangan lupa untuk komen juga ya teman-teman. Yaudah, thank you udah nonton sampai akhir. Kita jumpa lagi di next video and see you next time. Bye-bye.